berhubungan dengan keberhasilan Portugis menguasai Pasai. Salman Reis, seorang laksamana Turki di Laut Merah yang terus memantau gerak maju pasukan Portugis di Lautan Hindia, melaporkan ke pusat pemerintahan khilafah di Istanbul. Salah satu bunyi laporan yang dikutip adalah, Portugis juga menguasai pelabuhan Pasai di pulau besar yang disebut Samatira atau Sumatera. Memasuki tahun 1519, pergejolakan meletus di ujung pulau Sumatera. Sultan Zainal Abidin, yang telah digulingkan dari tahta Samudra Pasai oleh saudaranya, berhasil kembali dirajakan berkat bantuan Sultan Mahmud, Sultan Malaka, yang kemudian telah pindah ke Bintan. Sebelumnya, ketika ditumbangkan dari kekuasaan, Zainal Abidin sempat pergi ke Malaka dan meminta bantuan Alfonso de Albuquerque. Dia pun menjadi tamu yang dihormati selama di Malaka. Akan tetapi beberapa kekejaman Portugis di Malaka sama sekali tidak menggembirakan Zainal Abidin. Tokoh-tokoh yang sudah membantu Portugis dan mengkhianati Sultan Malaka tidak dapat balas jasa sebagai mestinya. Bahkan ada yang dibunuh secara kejam karena difitnah. Zainal Abidin lalu mengambil keputusan angkat kaki dari Malaka. Kejadian ini berlangsung sehari sebelum Alfonso de Albuquerque berangkat pulang ke India pada Januari tahun 1512. Dengan suatu rancangan untuk mampir di Pasai, ketika mana dia berharap berkesempatan melantik Zainal Abidin dan memulihkan singgasananya. Tetapi Zainal Abidin telah hilang dan pergi ke Bintan menemui Sultan Mahmud, bekas Sultan Malaka yang telah memindahkan ibu kotanya ke sana. Memasuki tahun 1520, situasi politik bergejolak lagi di Samudra Pasai. Berkat bantuan Portugis, Sultan Zainuddin yang kekuasaannya telah direbut kembali oleh Sultan Zainal Abidin, sekali lagi berhasil menggulingkan tahta Zainal Abidin. Untuk balas jasa atas perbantuan ini, Portugis pun mendapat hak mendirikan faktori atau kantor dagang yang dilindungi oleh tentara sendiri di Pasai. Dengan 100 orang serdadu Portugis asli di bawah komandan Portugis bernama Antonio de Miranda de Azevedo, maka dengan sendirinya Portugis mendapat monopoli pembelian hasil bumi di Pasai. Praktik-praktik adanya kekuatan bersenjata dan benteng-benteng di Pasai telah mengesankan bahwa negeri ini sudah di bawah kuasanya. Sementara itu, juga di tahun 1520, Zainal Abidin ternyata telah pula mengirim surat kepada Raja Portugis mengenai kesediaannya memberi keuntungan yang lebih baik apabila dirinya disokong menjadi raja. Maka, Portugis pun balik lagi menyokong Zainal Abidin dan menjatuhkan Zainuddin. Orisinal surat ini sekarang tersimpan dalam arsip negara di Lisbon atau Portugal. Namun demikian, dukungan Portugis tidak berumur lama. Di Samudra Pasai, Portugis kembali mengkhianati jaminannya yang baru setahun atas Zainal Abidin. Sultan dijatuhkannya lagi dan kemudian digantinya dengan yang lain. Sehubungan dengan keberhasilan Portugis menguasai Pasai, Salman Reis, seorang laksamana Turki di Laut Merah yang terus memantau gerak maju pasukan Portugis di Lautan Hindia, melaporkan ke pusat pemerintahan khilafah di Istanbul. Salah satu bunyi laporan yang dikutip adalah, Portugis juga menguasai pelabuhan Pasai di pulau besar yang disebut Samatira atau Sumatera. Dikatakan mereka mempunyai 200 orang kafir di sana atau Pasai. Dengan 200 orang kafir, mereka juga menguasai pelabuhan Malaka yang berhadapan dengan Sumatera. Karena itu, ketika kapal-kapal kita sudah siap dan insya Allah bergerak melawan mereka, maka kehancuran total mereka tidak terelakkan lagi.
karena satu benteng tidak bisa menyokong yang lain, dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan yang bersatu. Selain di Pasai, Portugis juga berhasil mendirikan faktori di Pedir yang dijaga oleh sejumlah serdadu Portugis dan menanamkan pula pengaruhnya di daerah Daya. Selain itu, armada Portugis yang lebih besar dari kekuatan Caspar de Costa atau yang pernah menyerang Kuala Aceh di tahun 1519 muncul lagi untuk mengamuk di perairan Aceh. Kali ini Panglima Jorge de Brito sendiri yang tampil mengepalai penyerangan. Dalam pertempuran hebat, Portugis dapat dikalahkan dan Jorge de Brito tewas. Sementara Portugis mulai bisa dipukul di barat Nusantara, di wilayah timur pergejolakan atas tahta juga terjadi. Pada kisaran tahun 1520 atau 1521, Sultan Bayanullah yang berkuasa di Ternate wafat. Ia meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Oleh karena itu, janda sultan yang bernama Permaisuri Nukila beserta Pangeran Taruwese yang juga adik almarhum sultan kemudian bertindak sebagai wali. Pada waktu itu Permaisuri Nukila yang berasal dari Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni melalui salah satu dari kedua putranya Pangeran Hidayat yang kelak menjadi Sultan Dayalu dan Pangeran Abu Hayat yang kelak menjadi Sultan Abu Hayat II. Akan tetapi Pangeran Taruwese lebih menginginkan tahta bagi dirinya sendiri, sehingga pecah perang saudara, yakni antara kubu Permaisuri Nukila yang didukung Tidore dengan Pangeran Taruwese yang dibantu Portugis. Namun setelah berhasil meraih kemenangan, ternyata Taruwese pun dikhianati dan dibunuh oleh Portugis. Gubernur Portugis sendiri lalu bertindak sebagai penasihat kerajaan, dan dengan pengaruh yang dimilikinya, ia berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabariji sebagai Sultan. Meski demikian, kemudian Sultan Tabariji mulai menunjukkan sikap bermusuhan dan kerap berselisih dengan Vicente de Fonseca yang menjabat sebagai gubernur Portugal di India, sehingga ia pun ditangkap dan dibuang ke Goa di India. Setelah itu, Pangeran Abu Hayat pun naik tahta Ternate dengan gelar Sultan Abu Hayat II. Pada tanggal 27 April dan 8 November 1521, Sultan Abu Hayat II mengirim surat kepada Raja Portugal di Lisbon. Dua naskah pada surat ini merupakan salah satu naskah Melayu tertua di dunia yang saat ini masih tersimpan di Museum Lisbon di Portugal. Pada tanggal 8 November 1521, orang-orang Spanyol dapat mendarat di Tidore, kesultanan yang menjadi pesaing Ternate. Turut pula dalam rombongan armada kapal yang dipimpin oleh Magellan ini seorang bernama Pigafetta, etnolog dan sejarawan Italia. Sultan Al-Mansur pun menerima kedatangan Spanyol di Tidore, yakni sebagai jawaban strategis atas aliansi yang telah dibangun oleh Ternate dan Portugis. Sultan Al-Mansur pun memberikan tempat bagi Spanyol untuk melakukan perdagangan di Tidore. Sepotong kain merah ditukar dengan cengkih satu bahar atau 550 pon, 50 pasang gunting dengan satu bokor cengkih, 3 buah gong dengan 2 bokor cengkih. Alhasil, dengan cepat cengkih di seluruh Tidore ludes dan harus dicari di tempat lain seperti Moti, Makian, dan Bacan. Kerjasama antara Tidore dan Spanyol juga semakin berkembang, tidak hanya di bidang perekonomian, tetapi menyangkut bidang militer. Namun keadaan ini membuat Portugis berang karena menganggap Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas.